Jomlah aku buat tengok bagi atas siling rumah aku. Semua lipas. Ha tu and the gang. Penuh gang. Ha banyak situ. Baru-baru ini seorang guru meluahkan rasa kecewa melihat keadaan kuartus kediaman guru yang disediakan untuknya dipenuhi dengan najis burung. Walaupun sudah membuat beberapa kali aduan, namun ia tidak dilayan. Menurut guru tersebut, setiap hari dia terpaksa menghidu bau busuk apabila pulang ke kuartus berkenaan yang terletak di Negeri Sembilan. Oleh kerana tidak tahan menghadapi masalah itu, dia bertindak untuk memanjat ke siling rumah bagi melihat keadaan sebenar. Perkongsian rakaman video dan beberapa keping gambar yang dikongsikan di laman sosial telah mengundang pelbagai reaksi di kalangan warga mayam. Rata-rata ramai yang merasa terkejut melihat keadaan di siling kuartus berkenaan dan berharap ada pihak yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Aku baru balik dari sekolah, aku buka pintu rumah, terus rasa bau. Pening kepala gila. Pening. Ha, sebab apa? Bau atas. Tak tahulah, taik burung ke, taik kelawar ke. Okey, jadi hari ini aku nak bawa korang pergi naik. Tengok aku yang ada kat atas. Jangan terkejut dah. Jom. Okey, ni tengok aku tunjuk ni. Ni, semua lipas ni. Nak nampak? Ni. Nampak. Ni tak burung, tak burung. Pas aku rasa macam dengar bunyi burung. Mana datang? Tu ada seekor ujung tu. Tak nampak kot, ada tu bunyi. Okey. Jomlah aku buat tengok bagi atas siling rumah aku. Semua lipas. Tu and the gang. Penuh gang. Banyak situ. Sebab ni rasa dia punya sarang ni. Aku ada lah sikit skill panjat-panjat ni. Dulu biasa panjat pokok ketum. Okay, aku cuba sedalam. Tu kau nampak tu semua najis burung lah. Tu sampai ke hujung. Okey. Inilah teman aku selama ni. Tu. Banyak. Okey, tu baru sebelah ah. Sebelum ni pernah repair sekali ya. Awal aku masuk dulu. Tapi benda masalah samalah berulang. Jadi sejak tahun lepas aku adalah buat permohonan untuk bayi pulih. Tapi dimaklumkan tak ada bajet. Jadi kita faham lah. Kita bertahan je lah. Okay. Cuma bila aku balik sekolah tadi aku tak boleh nak tahan dah. Aku nak naik tengok apa yang ada. Jadi inilah yang ada. Selamat Hari Guru. Letih. Panjat. Nak kena turun balik.